sahabat, gak jauh dari pusat kota Jakarta nih, terdapat sebuah pusat kuliner yang sedang viral. Namanya Pasar Lama Tangerang. Tempat ini mendapat julukan sebagai surga para pecinta kuliner. Pasar ini tengah menjadi lokasi yang paling diburu oleh mereka yang ingin mencicipi makanan enak dengan harga terjangkau. Sebagian besar kuliner yang dijual di sini adalah kuliner kaki lima. Gak heran sih jika harganya juga sangat terjangkau. Karena harganya yang sangat terjangkau membuat banyak pengunjung jadi gemar loh jajan di Pasar Lama Tangerang. Sahabat, area pasar ini sebenarnya adalah sebuah kawasan pemukiman di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Tahun 2012 lalu, kawasan pemukiman ini disulap menjadi kawasan tempat wisata Tangerang dengan kuliner kaki lima sebagai daya tarik utamanya. Pasca penataan, kawasan ini kemudian menjadi pusat kuliner yang sangat ramai. Bahkan nih, tempat ini menjadi lokasi acara tahunan yang bertajuk Pasar Lama Culinary Night. Pasar Lama Tangerang ini lokasinya ada di Jalan Kisamaun, Sukasari, Kota Tangerang. Pusat kuliner kaki lima selalu beroperasi mulai pukul 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Namun, ada juga nih beberapa gerai makanan yang baru buka setelah jam 8 malam dan baru tutup sekitar jam 11 malam. Sahabat, memiliki list belanjaan memang sudah biasa, tapi nih memiliki list jajanan juga menjadi hal yang gak kalah penting, khususnya ketika kamu berkunjung ke area Pasar Lama Tangerang yang memiliki puluhan stan makanan yang menarik dan menggiurkan. Dengan tidak memiliki list membuat kamu nih bisa jadi akan kalap atau kebingungan ketika berkunjung ke sini. Nah, ayo datang ya ke Pasar Lama Tangerang untuk kamu nih yang ingin berwisata kuliner.